Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi lupa kata sandi atau kata sandi kalian itu diganti oleh orang lain. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu caranya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa kalian klik tombol like-nya. Nah, di sini akunnya Ko Tutorial itu diganti sama orang lain. Soalnya Ko Tutorial lupa kalau akunnya Ko Tutorial itu Ko Tutorial pinjemin orang lain dan ternyata orang lain itu scammer atau penipu. Yang akhirnya akunnya Ko Tutorial itu terhack, guys. Jadi kata sandinya itu diganti. Nah, untuk mengembalikan akunnya itu ada syaratnya, guys. Syaratnya akun kalian itu sudah terkoneksi atau terverifikasi dengan email, guys. Nah, semisalnya akun kalian belum terkoneksi atau terverifikasi email, atau kalian sebelumnya belum daftarkan email kalian ke Roblox, itu nggak bisa diselamatin, guys, akunnya kalian. Tapi kalau kalian udah memverifikasi emailnya ke akun Roblox kalian, kalian bisa gunain caranya Ko Tutorial ini. So, langsung aja, kalau akun kalian sudah terhubung dengan email, kalian langsung pilih di bagian sini, guys. Forgot password or username. Bang, itu tampilannya login to Roblox, itu tampilannya dapat dari mana? Nah, kalian tinggal buka di bagian sini, di bagian Google, kalian ketikkan Roblox gitu aja. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke sini kan, ke bagian sini kan. Kalian pilih di bagian login sini, di bagian pojok kanan atas ini login. Nanti kalian akan diarahkan ke login Roblox sini. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik di bagian forgot password or username. Nah, ini kalian klik. Nanti akan ada pilihan seperti ini, forgot password or username. Ini kalian pilih yang bagian password yang kiri nih, guys. Setelah itu, kalian masukkan email yang udah kalian daftarin ke Roblox kalian, guys. Nah, setelah kalian isikan email kalian, terusan kalian klik submit, kalian buka email, guys. Kalian tinggal buka new tab, terusan kalian ketikkan Gmail. Nah, itu tergantung ya, kalau kalian daftarnya pakai Gmail, kalian buka Gmail. Kalau daftarnya pakai Hotmail, kalian buka pakai Hotmail, guys. Nah, di sini kita tinggal buka. Dan di sini di bagian kotak masuk sini ada email dari Roblox, guys, yang berisikan tentang password recovery atau password reset seperti ini, guys. Bang, punya aku kok emailnya nggak ada? Nah, misalnya punya kalian nggak ada email masuk dari Roblox, kalian pilih di bagian sini, di bagian selengkapnya. Setelah itu kalian pilih di bagian semua email, guys. Nanti bakalan muncul semua email yang ada di email kalian, guys. Nah, ini kalian langsung aja pilih email dari Roblox yang berisikan password reset. Nah, ini kalian klik. Setelah itu kalian klik di bagian reset password, guys. Kalian tinggal klik. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke Roblox-nya. Nah, di sini akan muncul akun kalian, namanya Rudy19 ganteng, tergantung nama akun kalian. Udah deh, kalian tinggal buat password baru, guys. Di sini kalian ketikkan password baru yang mudah kalian ingat dan nggak gampang orang lain tahu, terserah kalian. Misalnya kalian ingin buat sate guling 12345678910 atau mungkin nama hewan peliharaan kalian kucing garong 12345678910, terserah kalian. Yang penting berisikan tentang angka dan huruf, guys, dan kalian mudah ingat serta susah untuk ditiruin orang lain atau orang lain tahu. So, di sini Ko Tutorial mau isikan dulu passwordnya. Oke, setelah kalian buat di bagian atas sini, di bagian bawah sini kalian ketikkan ulang password baru yang kalian baru buat tadi, guys. Nah, jika kalian sudah isikan keduanya, kalian tinggal pilih submit. Dan tada, kalian akan masuk kembali ke akun kalian, guys. Nah, ini adalah akunnya Ko Tutorial yang sempat diambil orang dan sekarang udah balik, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Di next video Ko Tutorial bakalan ngasih tahu bagaimana cara agar akun kita aman dan gimana cara memulihkan password atau kata sandi di akun Roblox melalui HP, guys. See you di next video. Bye bye.